Makan terus. Masih edisi Yogyakarta, tapi yes, bersama gue Cekli Putri dan saya Vincentia Tiffany. Luar biasa sekali ya, kita masih di daerah Jogja. Betul. Kita masih berkuliner-kuliner ya. Tempatnya kali ini kita lagi ada di mana Tiffany? Di Ayam Geprek Mas Yaya. Wah, tempatnya di Jalan Profesor Dr. Supomo SH9E. Benar. Tentunya di daerah Janturan ya. Pastinya Jogjakan. Ya Fanny, penasaran ya sih ini makanan ke ayam geprek crispy. Iya, karena Jogja kan awalnya ciri khasnya ayam geprek ya. Iya. Dan seperti apa sih ayam geprek? Rasanya penasaran dong. Langsung aja kita berdua di Doyan Makan. Makan terus. Yeay! Di depan kita tersedia. Ini apa aja sih Tiffany? Ini ada ayam geprek. Betul. Ada cakangkung. Ini ayam. Ini yang beda nih. Black pepper keju nih. Black pepper tapi ada keju. Ada kejunya. Betul tuh. Aku belum pernah ngerasain sih. Bener. Ini sop rolade bakso. Jadi pas enak ya dingin-dingin. Abis hujan gitu kan. Terus pas banget yang anget-anget ya. Bener banget. Gak kalah angetnya pokoknya sama sama dia. Dia mana nih? Dia juga tetangga lagi. Bukan. Kita bisa lihat ya. Aku sih penasaran sama ini nih. Iya ini ayam black pepper keju. Tapi ada kejunya. Keju. Jadi kira-kira keju serut ya. Iya. Dan penasaran. Seperti biasa ada lalapannya ya, ada timun. Nah, di sini cakangkungnya kita bisa lihat nih, Pan. Ya ini kayak benar-benar kayak kangkung tok ya kan. Kangkung kan, sama bawang putih ya. Biasanya kan iris-iris cabe kan. Bener. Ya. Nah, ini cuma kelihatan bawang putih kayaknya. Iya. Ciri khasnya ya, wanginya masih seger. Mungkin pedesnya nanti dapatnya dari ayam gepreknya ya. Nah, ini ada level-levelnya pastinya ya. Ada levelnya. Ada. Mau level pedas bisa, mau level sedang juga bisa. Bener gitu banget. Dan menu di sini gak cuma ini aja ya, banyak. Tapi masih banyak. Masih banyak. Sambelnya juga macem-macem. Tapi sebelum yang spesial ya kita cobain dulu ya. Sebelum kita tanya-tanya, kita harus cobain nih Fanny. Gimana sih rasanya? Penasaran? Penasaran. Langsung aja kita makan. Doyan makan. Makan terus. Pertama, aku sih penasaran ini loh. Iya. Rasanya gimana sih? Aku juga mau icip. Coba kita sebelum makan nasi kita originalnya dulu. Oh iya, oke okay, boleh. Kita mengambil. Iya. Kok gede ya? Wah, iya, ayamnya gede-gede ya. Nah, ini udah ada kejunya. Kayak mereka berdua. Kameramen ya, mentek-mentek kan. Kita nih. Ini ada saus black peppernya dan kejunya. Ya, kita makan yuk. Dan gak aneh ya, rasanya malah enak. Yang aku lihat tuh, black pepper tuh kan kayak encer ya, cair ya. Dan ada pedes, ada kayak merica ya, black pepper gitu. Terus agak hitam, bener gak bener, sih? Bener. Ini tuh kayak tampilan tuh kayak, tau gak sih, kayak madu gitu. Iya bener. Ya kan, ya madu kayak manis, kayak kita berdua. gak ada muncul. Kameramen kita sukanya ngehina soalnya ya. Saya dihina dulu dari Bekasi, Jakarta ke sini. Nggak berubah ya? Nggak berubah, pokoknya hina pokoknya. Kita udah cobain ini enak banget, the best. Kalian harus coba banget kalau ke sini. Dan perpaduan kejunya tuh nggak bikin aneh ya? Nggak enak beneran. Bener. Jadi malah pas ada pedes-pedesnya, ada asin-asin dari kejunya. Tapi nggak begitu asin. Tapi enak loh. Enak, nggak begitu asin. Nah, sekarang kita cobain gepreknya ya. Geprek. Ini gepreknya cabai berapa nih yang dipesen Bapak? Cabai. Enggak sih, kayaknya mereka udah hilaf kayaknya. Kasian sama kita berdua. Tapi saya kenapa ngambil yang ada cabenya ya? Enggak, saya khusus spesial banget tuh kameramen saya. Oh, diambilin. Disuapin yang banyak cabenya. Enggak. Belum. Ada cabai rawit enggak sih? Ini ada cabai-cabean. Siapa? Kita makan cabenya. Gepreknya ya. Makan. Kan nasi boleh enggak sih? Boleh. Ada cabenya soalnya banyak banget. Pedes ya, Bu ya. Ayam gepreknya juga enak banget. Asinnya pas. Lembut. Oh, bener. Terus crispy-nya masih ada ya nih? Crispy gorengannya kayak... Cobain ini yuk. Ini sopnya ya. Sop apa tadi? Rolade bakso. Banang. Tapi aku mau roladenya sih. Yaudah aku baksonya deh. Gak usah dipotong, langsung hap aja. Oke. Aku sesuai dengan mulut aku ya. Makan. Ini segar banget. Roladenya juga enak.
Aku boleh nggak lagi? Sopnya harus nambah lagi deh. Enak. Naper ya. Padahal kita makan banyak. Kita jadi satu sekarang. Nah, enak beneran. Segar. Aku mau satu lagi ya. Bahasanya yang banyak kan. Roladanya juga. Oke, kita sekarang makan. Kita campur semuanya ya. Nasi, kuah sop, geprek, beuh, pedes, seger, jadi satu udah. Semua ikan jadi satu. Kangkungnya tadi belum ya? Iya, tapi ini kayaknya pasti enak sih kangkungnya, kita cobain. Aku mau tambahin kangkung aja deh. Ini aku cobain ya. Dia kalau udah keenakan gitu dia anteng ya, Bu. Biasanya kalau aku nyuap kangkung banyak itu maaf ya, kayak kelolotan. Kayak kemarin kelolotan. Ini benar-benar lembut. Bisa langsung nyalain dulu aja, Pan. Kangkungnya bukan yang kayak gede-gede gitu ya. Tapi dan lebih enak. Yang kecil-kecil dan bisa jadi. Dan batangnya juga lembut. Kebiasaan kalau itu kan masih keras batangnya. Gepreknya enak sih, ini crispy-nya masih kerasa banget. Woi, ini tuh remahan banget. Renyah banget sih. Kayak omongan mantan dua. kalau ngomongin mantan dekat banget ya. Dan ini tuh kayak rasanya rasa remahan banget. Jadi dari suaminya tuh kayak bener-bener masakan, jadi inget makan di rumah. Iya. Senin pulang. Terus bener-bener kayak bener-bener sop rumahan, makanan rumahan emang enak. Kalkunnya juga juara. Kalkunnya juga. Dan gak pedas ya, jadi kalian kalau pengen pedas ya kalian harus pesen ayam gepreknya juga. Jadi geprek, kangkung, perpaduannya pas banget. Yaudah kita makan dulu ya, nanti sebelum kita tanya-tanya yang punya, kita makan dulu abisin. Oke. Video yang makan, makan terus. As long as the guys will let us keep this story going to it. Oke, Tiffany. Di sebelah kita sudah ada owner dari ayam geprek Mas Yaya. Tadi kita udah cobain ya semua menu yang ada di sini. Enak-enak ayam gepreknya juara. Sopnya juga. Juga seger banget. Makanya tadi kan aku bilang aku mau nambah sepi bersih loh ini. kita mau tanya-tanya nih dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Yaya. Oh. Dari namanya nama ini sendiri. Dari masnya. Ya. Oh, oke. Okay. Masih muda ya. Enggak kayak yang tadi sebelum-sebelumnya. Aduh, dia penyegar gitu kan. Iya. Ada penyegarnya. Nah, usaha ini udah berapa lama sih Ibu diri? Tahun 2011. 2011. Berarti udah 9 tahun ya. 9 tahun. Kok jadi dia yang ini ya? Nebak-nebak ya? Kita aja. Ada ide ini dari mana sih? Kenapa kok milihnya ayam geprek gitu? Apa ya, mungkin dulu kan belum ada yang banyak jualan ayam geprek. Oh, oke. Okay. Nah, terus mungkin ada apa? Pemikiran nyoba ayam crispy gitu. Dikasih sambal geprek. Kan awal-awal dulu daerah selatan sini kan belum banyak yang jual kayak gitu. Betul. Mahasiswa juga nggak tahu mati geprek itu kayak gimana. Iya, karena yang dicari itu sih ayam geprek kan. Kan biasanya ayam crispy utuh gitu. Iya, kan, benar. Terus kalau kita nggak anu, ah yaudah digeprek aja sekali. Siapa tahu banyak yang suka, ternyata banyak juga. Oh. Boleh tahu nggak ini seporsi ayam geprek ini berapa? Kan kita ada paket 5 juga. Oke. Okay. Yang paket dada itu 12.000 udah. Dada, nasi sama es teh. Oh. 12.000 ya. Udah ada. Sama es teh udah sama minum ya. Dada sama es teh. Waduh, itu saya kemarin tua banget itu. Saya murah lagi. Ah, berapa tuh? 10.000. 10.000. Aduh. 10.000 loh. Ini anak kos bahagia sih ini. Sejahtera, adil dan makmur. Iya, 10.000 udah sama minum ya? Iya. Tuh, udah sama minum bayangin. Saya jauh rumahnya gimana dong? Makmur sih kalau misalnya 10.000 udah kenyang dapat ayam geprek sama minum. Sehari bisa habisin berapa porsi sih? Biasanya mungkin bisa sampai 200 sampai 20 kilo. Berarti 200 porsi. Iya. 200 porsi. Kilo.
ayam? Itu sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Oke. Okay. Pandemi ini mungkin setengahan lah. Setengahan. Oke. Okay. Tapi masih ada. Masih ada lah ya. Ini udah mulai naik lagi. Naik lagi. Kan? Oh, benar. Tapi ada di ini ya, di online juga ada. Ada. Oh, itu ya maksudnya bisa. Oh. Jadi mau apa? Kalau harus keluar. Nah, ya. Benar banget bisa order bisa langsungan gitu kan. Harus order langsung. Ayam geprek Mas Yaya. Ayam geprek crispy ya? Crispy Mas Yaya. Ada sosial media ya enggak sih, Mas? Ada. Apa tuh? Di IG itu Mas Yaya bakul geprek. Mas Yaya bakul geprek. Kalau bawahnya apa ya? Sret ya? Oh, anu underscore. Bakul geprek. Bakul geprek. Hashtagnya jangan lupa bakul geprek. Hashtag bakul geprek. Mas Yaya bakul geprek. Wih. Gila. Namanya beda ya, nama beda. Makanannya ya. Beda ya. Nama Instagramnya wah. Beda ya, dengan sendirinya. Iya, gitu. Benar banget. Paling oh berarti ini best sellernya yang ada di sini. Ya, dada biasanya. Dada nah, ini ya. Ini loh, black pepper. Kenapa bisa terinspirasi ada kejunya? Kalau keju itu by request. Oh, jadi bisa kayak topping gitu ya? Iya. Nambah-nambah topping. Extra keju. Terus ada ekstra apa lagi? Apa ya? Lah, kalau itu bobo. Oke. Hari ini kita udah cobain benar-benar enak dan ini juga kangkungnya juga lembut. Benar. Keluarga ya semuanya. Ini masak sendiri atau sendiri semua? Masih ayak sendiri? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, enggak mungkin ya. Awalnya. Awal-awal dulu. Oke. Okay. Terus keluarga bantu, ya udah gitu kan, didukung semuanya. Ayo gitu. Ya, yuk bikin geprek gitu ya. Ini makanan rumahan. Jadi kangen kalau anak-anak kosan, kangen rumahan langsung beli aja. Banget. Harus cobain sopnya sama kangkungnya. Ini ya mantul, seger. Enak banget ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Yaya, luar biasa sekali udah ya. Udah memperbolehkan kita berdua doyan makan datang ke sini. Iya, gitu, buat ngicip-ngicip dari gepreknya. Iya. Wah. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita juga di mana? Di gbet.int. Dan jangan lupa juga follow, pokoknya komen yang sebanyak-banyaknya, like pokoknya komen, ya. Komen juga. Iya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Yaya. Mas Yaya bakul geprek. Iya. Kalau kita bilang doyan makan, jawab ya? Makan terus. Siap ya. Doyan makan? Makan terus. Thank you.